Aduh. Kegiatan mama di pagi itu biasanya masak air panas untuk air minum dan untuk buat teh kopi. Sambil memasak air minum, mereka juga melakukan pekerjaan lain, yaitu memberikan makanan untuk ternak peliharaan mereka. Nah, di sini mama-mama itu mempersiapkan bahan makanan lokal sebagai sarapan pagi untuk keluarga. Mata dua ma andaka la sumati mo.
Bahan makanan lokal yang telah dibersihkan tadi itu sekarang langsung dimasak. Marisu kita minum teman-teman. Setelah sarapan pagi, biasanya ibu-ibu di sini itu melakukan pekerjaan lain seperti mencari kayu, membersihkan kebun, dan lain sebagainya, teman-teman.